Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Jadi dalam video kali ini saya akan menuju ke lokasi tempat pelaksanaan simulasi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Jadi kegiatan yang digagas UKM KSR PMI UBT ini bertujuan memberikan peningkatan skill relawan PMI dalam memberikan pertolongan kepada korban, khususnya korban kecelakaan lalu lintas. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Bantu kalau bisa bantu bang. Siapa ada yang bisa bantu? Ya. Ayo jangan di sini pak, tolong ya, udaranya. Tabrakan mereka tuh, Mbak. Mas, cepat, kasihan, Mas. Cepat, Mas. Jadi ini kegiatan yang kami adakan, saya selaku Ketua Umum UKM KSR PMI Universitas Borneo Tarakan.
mengadakan kegiatan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat pada kecelakaan lalu lintas. Nah, kegiatan ini ditunjukkan untuk teman-teman relawan, khususnya relawan PMI, yang mana untuk meningkatkan skill untuk melakukan pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat pada kecelakaan lalu lintas. Teman relawan itu ketika selesai mengikuti kegiatan ini memiliki basic atau skill untuk melakukan pertolongan terutama pada kecelakaan lalu lintas begitu. Apa tuh?
Aduh, kena lagi nih. Ini apa nih? Kasihan nih, kena tulangnya nih. Astagfirullahaladzim. Mati lah sudah saya di bawah. Kena mutasi sudah kaki saya di bawah. Aduh, sabar gue ya, sabar. Kenapa masih ada kaki itu? Aduh, hilang sudah kaki saya, ya Allah. Jangan terbalik data dan berhati-hati. Fokus ke jalan. Kaki saya diapain, ya Allah Tuhan. Tuhan, jangan ambil kaki saya, Pak. Jangan ambil kaki saya. Aduh, sakit, ya Allah Tuhan. Tangan saya juga sakit, Mbak, ya Allah. Aduh, tangan saya sakit, Mbak. Aduh, Allah, Mbak. Apa nih? Aduh, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah Tuhan. Allah, Akbar. Astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, Mbak, sudah saya, Mbak. Cepat kamu. Aduh, ya Allah. Kepalanya jatuh, awas.